dirasakan dengan pemerintah DKI adalah sejak diberlakukan aturan ganjil genap mengalami peningkatan jumlah penumpang umum untuk di kereta api sebesar 3,5%, lantas untuk di Transjakarta antara 6-12%. Nah, kalau yang di kereta api rata-rata penumpang per hari itu 400 ribu sekian, peningkatan 3,5% itu juga sebenarnya cukup tinggi, sehingga tingkat upaya untuk mengurangi jaga jarak akan semakin sulit dilakukan. Nah, hal-hal inilah yang nantinya akan menjadi produk kami, sehingga semua kegiatan bisa berjalan, aktivitas di perkantoran juga tetap berjalan, walaupun jumlah karyawan atau mungkin petugas yang bekerja itu harus betul-betul disiplin, tidak boleh lebih dari 50%. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!